Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Hayya bina nabda'u ad-darsa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Hasan dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 4. Masih pada bab 3, yaitu tentang macam-macam profesi. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi qiraah, yaitu membaca teks sederhana. Hari ini kita akan mempelajari materi qiraah yang kedua, yaitu pemahaman teks sederhana. Teksnya masih sama. Di sini Ustadz akan menampilkan kembali teks yang kemarin Ustadz sampaikan ya, yang judulnya Mihnatu Usroti. Kemarin kita sudah belajar membacanya. Kemudian hari ini kita akan menerjemahkannya. Kemudian Ustadz akan berikan soal-soal latihan tentang teks ini. Oke? Sebelum kita mulai, silahkan kalian ambil buku tulis dan juga alat tulisnya. Hari ini kita akan mencatat terjemahan teks bab 3. Oke, silakan diambil buku tulisnya dulu. Sudah diambil buku tulisnya? Ya. Silakan ditulis di atasnya terjemahan teks sederhana bab 3. Jadi di atasnya sendiri, misalkan ini buku tulis ya, di atas ini kalian tulisi terjemahan teks sederhana bab 3. Nah, ditulis dulu. Sudah? Terjemahan teks sederhana bab 3. Kalau sudah selesai, kita akan bahas teksnya. Oke. Kita artikan, kita terjemahkan dari judulnya dulu ya. Mihnatu Usroti. Apa artinya Mihnatu Usroti? Ada yang tahu? Ya. Mihnatu di sini artinya pekerjaan, usroti keluargaku. Mihnatu usroti, pekerjaan keluargaku. Ya. Oke, silakan ditulis. Judulnya pekerjaan keluargaku. Sudah ditulis? Oke, saya lanjutkan ya. Ana Ahmad, ana tilmidun. Apa artinya? Ada yang tahu? Ana Ahmad, saya Ahmad. Saya Ahmad. Ana tilmidun artinya apa? Saya siswa. Ya. Saya Ahmad, saya siswa. Titik. Kemudian sudah selesai yang ini? Ya, saya tunggu ya. Silakan ditulis dulu terjemahannya yang ini, yang kalimat pertama. Saya Ahmad, saya siswa. Sudah ditulis? Oke. Kita lanjutkan. Wa hadza abi. Dan ini ayahku. Satu lagi. Dan ini ayahku. Koma, kalau ada koma kasih koma ya. Ismuhu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Satu lagi. Namanya Ibrahim. Koma. Sudah? Oke, saya lanjutkan. Huwa syurtiyun. Dia polisi. Dia polisi. Jadi ayahnya Ahmad ini seorang polisi. Satu lagi, huwa syurtiyun. Dia polisi. Titik. Kasih titik ya kalau ada titik. Oke. Saya lanjutkan. Sudah selesai? Oke. Wa hadhihi ummi. Dan ini ibuku. Satu lagi. Wa hadhihi ummi. Dan ini ibuku. Koma. Ada koma ya di sini. Ismuha Fatimah. Ismuha
Fatima, namanya Fatima. Namanya Fatima. Silakan ditulis. Koma, ada koma lagi. Hiya tabibatun. Dia dokter. Satu lagi, dia dokter. Jadi ibunya Ahmad ini seorang dokter. Oke. Khalas? Ya, Nastamir, kita lanjutkan. Watilka ukhti, dan itu saudariku. Watilka ukhti, dan itu saudariku. Koma, ada koma di sini ya. Ismuha Aisyah. Ismuha Aisyah. Apa artinya ismuha Aisyah? Ya benar, namanya Aisyah. Jadi Ahmad ini punya saudari yang namanya Aisyah. Khalas? Satu lagi, ismuha Aisyah, namanya Aisyah. Koma. Hiya muwadzafatun. Dia pegawai. Dia pegawai. Jadi Ahmad ini punya kakak perempuan yang namanya Aisyah. Dia seorang pegawai. Oke. Teks di sini sudah usah terjemahkan semuanya ya. Nanti kalau yang ketinggalan bisa diulang rekaman dari Ustaz ini. Kalian ulang, kemudian kalian terjemahkan satu persatu ya. Kalian tulis terjemahannya di buku tulis. Oke, sudah selesai semua. Jadi di sini bercerita tentang keluarganya Ahmad, pekerjaan dari keluarganya Ahmad. Ahmad sendiri seorang siswa. Ada ayahnya, ada ibunya, dan juga ada saudarinya. Oke, Ustaz, tugas hari ini apa? Nah, perhatikan. Tugas hari ini menjawab soal latihan dari pemahaman teks sederhana tersebut menggunakan bahasa Arab. Jadi jawabannya pakai bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Ditulis di mana, Ustaz? Ditulis di buku tulis. Kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA-nya Ustaz Hasan. Jadi nanti kalian Ustaz beri soal latihan, kalian jawab langsung jawabannya saja, boleh. Ustaz, saya mau sama pertanyaannya, boleh? Boleh. Langsung jawabannya boleh, sama pertanyaannya juga boleh. Ditulis menggunakan bahasa Arab ya, bukan pakai bahasa Indonesia. Ditulisnya di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai, pertanyaannya sudah dijawab, lalu difoto dan dikirimkan ke nomor WA-nya Ustaz Hasan. Oke. Ustaz akan berikan soal latihannya. Ini soal latihannya. Ada 3 soal latihan ya. Nomor 1, Ustaz bacakan ya. Ma mihnatu abihi? Ustaz terjemahkan. Apa pekerjaan ayahnya? Maksudnya ayahnya siapa? Ayahnya Ahmad. Apa pekerjaan ayahnya? Ayahnya Ahmad. Nah, kalian cari pekerjaannya di teks sederhana yang tadi kita bahas. Nanti kalian jawab di buku tulis ya, pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Oke? Saya lanjutkan nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2. Ma mihnatu ummihi? Apa pekerjaan ibunya? Kalian jawab di sini ya. Kemudian yang nomor 3, hal ukhtuhu muwadzafatun? Di sini Ustaz berikan pertanyaan hal. Ingat-ingat kemarin sudah kita bahas hal ya. Bagaimana cara menjawabnya? Satu lagi, hal ukhtuhu muwadzafatun? Apakah saudarinya seorang pegawai? Apakah saudarinya Ahmad seorang pegawai? Kalian jawab di sini ya. Di sini 3 soal latihan sudah Ustaz berikan. Silakan kalian jawab, kalian tulis di buku tulis. Kemudian nanti kalau sudah selesai difoto, lalu dikirimkan ke nomor WA-nya Ustaz Hasan. Oke, jangan lupa dikerjakan ya.
untuk pekan depan kita akan ulangan harian bab 3. Jadi saya harapkan kalian bisa belajar bab 3 mulai dari mufradatnya sampai materi terakhir, yaitu pemahaman teks ini. Oke, cukup sekian materi yang bisa Ustadz sampaikan. Kita akan bertemu lagi pada pekan selanjutnya. Ustadz akhiri, ila liqa, ma'assalamah, syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.